Kalau memang itu alasannya, kami sarankan kepolisian dan Pemprov untuk membongkar trotoar. Sebab tak jarang motor dan mobil terguling akibat menyerempet trotoar. Minum air putih. Kayak Bang Ronaldo. Yang minum asal mulu lo. Selamat datang di Berita Buru-Buru, terdepan dalam mengobarkan bersama saya, Mr. Kece. Bagaimana episode kemarin? Apakah kalian sudah nonton bareng? Apa kabar kalian? Apakah kalian sudah mengantre vaksin 18 plus? Ada rasa mual, pusing, atau demam tinggi? Coba ceritain. Tulis di kolom komentar. Kita ke berita pertama, soal ekspor benur atau benih-benih lobster yang seret bekas anak buah Pak D, yaitu Pak Prax, yang tentunya Pak Edi Prabowo, bukan Pak Prabowo Subianto. Soalnya kalau Pak Prabowo Subianto masih jadi anak buah Pak D, alias menterinya Pak D. Dalam lanjutan sidang korupsi suap izin ekspor benur, muncul dua nama politisi, yaitu Lord Fahri Hamzah, dulu PKS sekarang Partai Gelora, dan Aziz Samsudin dari Partai Golkar. Nama mereka jadi materi obrolan antara Edi Capit Lobster Prabowo dan Syafri, anak buahnya. Apakah kedua politisi senior ini akan terjaring juga? Apakah KPK akan telusuri dengan serius? Ayo tulis opini kamu di kolom komentar di bawah. Kalau Lord Fahri sih gue yakin aman. Ya nggak lo? Masa Lord korupsi? Hadiri aja lo. Usai menterinya kena OTT, KKP di bawah nakhoda Sakti Trenggono resmi melarang ekspor benur. Kan sudah benar apa yang dikatakan Ibu Susi. Para bandel sih. Ibu Susi pasti senyum-senyum tipis sambil paling mendengar kabar ini. Kita ke berita selanjutnya. Kapolri Listio Sigit Prabowo setuju dengan rencana pembongkaran jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman. Seperti yang diusulkan anggota DPR, Ahmad Sahroni. Kata dia, pihaknya setuju dengan pembongkaran itu sambil mencari solusi terbaik. Sepertinya Pemprov dalam keadaan terjepit. Kalau akhirnya dibongkar, pasti jadi bahan bully netizen. Udah bikinnya mahal, dipakai sebentar, lalu dibongkar. Sia-sia, macam kena razia Satpol PP. Kami nantikan sikap dari Pemprov DKI. Apakah akan membongkar jalur sepeda permanen seperti usul anggota DPR? Atau tetap ngotot? Pakai O ya, bukan pakai E, untuk mempertahankan jalur sepeda permanen. Kalau pakai E jadinya ngetet kan? Masa ngetet? Rencana pembongkaran jalur sepeda permanen disebabkan beberapa hal. Pertama, jalur sepeda dianggap sering sebabkan kecelakaan. Misalnya mobil terguling akibat menabrak beton pembatas. Selain itu juga dianggap sering timbulkan pelanggaran lalu lintas, misalnya dilewati sepeda motor. Kalau memang itu alasannya, kami sarankan kepolisian dan Pemprov untuk membongkar trotoar. Sebab tak jarang motor dan mobil terguling akibat menyerempet trotoar. Bayangkan kalau tidak ada trotoar, jalanan makin lebar. Bundaran HI juga sering jadi biang kerok terceburnya mobil. Silakan dibongkar juga. Kami akui bahwa ada pesepeda nakal dan norak yang enggan menggunakan jalur sepeda dengan berbagai alasan. Kalau ada pesepeda model begitu, tolong pesepedanya yang ditindak, bukan jalurnya yang dihilangkan. Kita ke berita selanjutnya. Pejabat Nias Utara, tepatnya Sekretaris Daerah Yafeti Nazara, kena razia Polrestabes Medan di tempat hiburan malam. Yafeti kedapatan berpesta narkoba di ruang KTV. Karena sudah bikin malu Pemda, jabatan Sekda auto nge-fly. Maksud kami, auto melayang. Alias dicopot. Sudah jadi resiko jabatan, apalagi levelnya sudah sekda. Narkoba, meski cuma setengah butir, tetap saja bikin malu satu kabupaten. Demikian berita buru-buru hari ini. Beritanya banyak, tapi singkat-singkat. Malu, semuanya serba DIY. Karena kami masih hashtag di rumah aja. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih bersama saya, Mr. Kece. Terdepan, dalam lobar. Untung ada kipas dari kantor. Ini dong, namanya talent tuh dikasih fasilitas.